Pemerintah menegaskan tidak main-main dalam menanggulangi asap yang telah mengurung 7 provinsi, termasuk mengevakuasi bayi dan anak-anak di daerah yang dampak asapnya sudah membahayakan keselamatan jiwa. Berikut ini adalah pernyataan dari Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Ingin sampai pada titik bila diperlukan mengevakuasi anak-anak atau bayi-bayi ke tempat yang kita anggap aman, kami juga sudah mengeksersis sampai pada kemungkinan menggunakan kapal perang TNI maupun kapal Pelni untuk tinggal sementara sampai 1 bulan atau 5 minggu atau 6 minggu ke depan ini situasinya mereda. Ya, saya boleh cuplik sedikit data dari kementeriannya Pak Roy. Tanggal 22 Oktober, tingkat indeks standar pencemaran udara yang paling parah adalah di Kalimantan Tengah. Ya. Sudah sampai 2607, betul Pak? Ya, iya, 2607 mikrogram per meter kubik. Itu tidak lagi ratusan seperti Mas Nasihin sampaikan tadi, ini sudah ribuan. Dan kemudian di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, itu semuanya dalam posisi daerah berbahaya ya untuk keselamatan orang. Mas Nasihin, saya tahu Republika begitu perhatian dengan asap ini dan sampai membuat punya cara yang unik ya, menerbitkan koran dengan versi asap, kita bisa sebut koran itu. Asap Pak Roy. Jadi seperti apa itu koran asap? Dilihatkan. Apa ya, sebenarnya ini, koran seperti asap ini ya, jadi korannya, jadi kita sudah melihat bahwa pendekatan rasional, pendekatan penegakan hukum dan sebagainya ternyata tidak efektif, bahasa kata-kata tidak efektif. Lalu kami mencoba menyampaikan dengan bahasa gambar yang kita tampilkan, halaman kita ditutupi asap. Jadi tujuannya adalah mengetuk hati kita, tidak lagi mengetuk pikiran kita, tidak lagi mengetuk kata-kata kita, tapi bagaimana hati kita itu disentuh, bahwa bagaimana jika asap itu hadir di tengah kita. Baru hadir di halaman koran saja sudah banyak yang komplain. Korannya tidak terbaca soalnya itu Mas. Kalau saya beli Republika dan tidak bisa membacanya. Jadi sudah banyak komplain. Bagaimana kalau kita diasapin 1 jam saja? Dan orang di sana berbulan-bulan begitu kan? Dan kemudian luar biasa respon dari publik ini. Oke. Okay, ya. Jadi kita tanpa tagar, tapi ternyata di netizen ini termasuk yang trending topic. Jadi itu menunjukkan hati kami, hati kita itu nyambung sebetulnya. Bahwa asap adalah problem kita bersama yang harus kita selesaikan. Di sini kita tidak bicara siapa yang salah, siapa yang benar, dan bagaimana harus dilakukannya. Tapi kita bicara bahwa asap itu adalah masalah kita bersama. Dan disitulah kemudian orang saling menyahut dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa bangsa ini tetap kaya hati. Di tengah kerusakan tadi. Media memberikan respon, masyarakat juga memberikan respon. Banyak yang kemudian mengunggah ke media sosial tentang kepedulian terhadap ini. Bahkan ada yang sedekah oksigen segala. Itu respon publik itu juga memang tidak dengan kata-kata. Rupanya dengan kata-kata tapi versinya lain. Kalau kita lihat di sosmed itu, ini benar kata Pak Longginia tadi bahwa ini extraordinary, tapi respon publik juga kelihatan extraordinary. Kalau kita buka di sosmed atau di Google, di googling, itu kita akan lihat ada ratusan puisi tentang asap. Jadi baik yang di Riau maupun di Kalimantan. Jadi kalau Mas Nasihin ini pakai korannya dengan gambar asap di depannya, bukalah salah satu lembar aja dari halaman pertama Yusuf puisi tentang bencana asap, kita sudah dapat begitu banyak. Jadi coba bayangkan orang kehilangan kata-kata untuk mengekspresikannya, untuk memasukkan ke dalam kepala orang, tapi lebih baik menyentuh hati. Yang dikatakan adalah ini agak extraordinary. Jadi tadi saya tidak bermaksud bahwa pemerintah kalah, tapi kita kalah terhadap asap yang situasi seperti sekarang. Karena itu pilihannya benar ketika mengatakan evakuasi. Benar kalau harus evakuasi. Jadi penjelasan Luhut Menko Polhukam tadi bahwa ini akan ada evakuasi, itu kita tunggu lihat di lapangan. Mestinya begitu. Kalau tidak salah penjelasan di ratas adalah evakuasi tidak selalu harus dipindahkan itu ke daerah, bahwa kemudian ada rumah-rumah apa menyebutnya aman. Pak Roy, rumah aman, rumah aman dengan udara yang dipurifying gitu ya. Itu juga akan membawa para penduduk di sana untuk lebih hidup, lebih sehat gitu. Tetapi kalau kita bicara, kita kan sepakat, mari kita memadamkan asap. Sekarang ini harus dipadamkan dulu gitu kan. Di ratas tadi kalau tidak salah itu sekitar 3 atau 4 minggu. Apakah itu berarti menunggu hujan? Enggak, itu saya yang sampaikan. Ini kan
tergantung di beberapa daerah tingkat keparahan kebakaran itu kan sangat tinggi, terutama Kalimantan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, itu daerah gambut. Di mana kalau gambut itu terbakar, ada yang apinya pada kedalaman 21 meter. Jadi itu membutuhkan effort yang sangat-sangat besar harus dilakukan. Jadi ini yang sekarang kita lakukan. Jadi pemadaman menggunakan pemadaman dari udara, kemudian pemadaman di darat dibantu oleh apa pembasahan gambut. Ini harus dilakukan. Jadi Karena bukan menunggu hujan, karena memang tingkat keparahan kebakaran ini, ya, tingkat kesulitan pemadaman ini, maka ditargetkan 3 sampai 4 minggu. Ya, itu dilakukan. Ya, kalau mudah-mudahan 2 minggu ke depan padahal lebih baik. Itu setelah ada bantuan asing banyak yang juga sudah ditarik. Ya, kan kita menambah, Pak. Sekarang ini kan kita menambah. Ya. Kita menambah beberapa peralatan. Contoh, kita menambah peralatan dari Rusia. Kita menambah. Ya. Kemudian juga kita menambah air tractors misalnya. Kemudian untuk water bombing kita tambah pesawat. Jadi kita lakukan upaya itu, termasuk ya penambahan personil, personil BPNI, kepolisian dan masyarakat, apa namanya, masyarakat, kelompok masyarakat itu memadamkan di lapangan. Greenpeace menerjunkan teman-teman juga ke sana? Ya, kita pemantauannya seperti ya, apa? Kita juga ada kantor untuk di Pekanbaru misalnya, yang juga bersama LSM di sana membantu korban menyebarkan masker dan sebagainya, itu kita lakukan, tapi ini tidak pernah cukup memang ya. Jadi memang mobilisasi bantuan warga memang sangat dibutuhkan. Ini sebuah waktunya juga untuk melakukan gerakan bersama, jadi masyarakat juga dibutuhkan gerakan bersama untuk membantu sesama, ya, ini betul-betul. Jadi harus ada dukungan juga yang luas dari masyarakat kita gitu. Untuk dalam bayangan Bang Longina, 3-4 minggu untuk memadamkan. Ya, saya agak khawatir melihat perkiraan cuaca, karena ini diramalkan akan musim kemarau akan terus berkepanjangan, ya, karena ini tahun El Nino, ya. Jadi memang kita baik, bagus berharap pada alam untuk turun hujan segera, tetapi juga tidak berarti bahwa kita mengurangi effort kita. Itu yang harus, kenapa tidak misalnya mengajak lagi bantuan Pemda-Pemda, relawan-relawan sebanyak mungkin. Ini masalah nasional, jadi juga harus diatasin bersama. Mungkin juga negara tetangga kita terbuka dalam, ini juga tanggung jawab bersama, ya. Jadi saya pikir itu harus ada upaya lebih besar lagi, mobilisasi warga, pemerintah juga untuk melakukan. Selama ini yang lebih banyak adalah dari pemerintah pusat, ya? Ya, melakukan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi. Tapi saya sepakat dengan Bung Longgena, karena ini persoalan bersama dan ini kondisi yang sangat luar biasa. Maka kita harus mengerahkan semua kekuatan kita, ya, untuk mengatasi ini. Pak Menko Polhukam juga di dalam rapat terbatas juga sudah menyampaikan agar gubernur bisa mengajak atau mengerahkan bupati, wali kota, camat, desa untuk terlibat di dalam pemadaman dan juga dalam patroli-patroli. Ya, agar patroli itu supaya tidak ada api-api baru. Kalau api baru pun api kecil dipadamkan langsung. Ini dilakukan. Okay. Tadi saya sepakat dengan Bung Lenar, ada yang lebih besar lagi. Kita harapkan masyarakat bersama-sama kita. Kita mengerti masyarakat mengeluh, tapi akan lebih baik kalau kita semuanya bisa bekerja sama mengatasi persoalan yang sangat-sangat luar biasa ini. Ini harus kita lakukan. Mari kita mengatasi dulu keluhannya nanti dan omelannya nanti, evaluasinya nanti gitu, Bang Don. Sudah selesai asapnya. Kan saya rasa begini, sudah banyak kebijakannya yang dibuat. Terakhir, sebelum Presiden ke Amerika kan ratas. Bahkan seorang Menko Polhukam batal ikut Presiden ke Amerika. Karena harus menangani artinya kalau lihat ini kan action itu kan banyak. Tapi saya selalu orang yang berpikir bahwa kalau sudah 2 bulan sebelumnya tidak bisa, lalu kemudian kita sudah datangkan bantuan asing seminggu yang lalu, lalu kemudian mungkin ada tanda-tanda sedikit turun, tetapi kemudian masih tetap kering seperti sekarang, kita tidak bisa membuat titik asap itu akan segera selesai. Saya tidak mengatakan bahwa semua usaha sudah bisa dilakukan, tetapi yang menjadi persoalan kita kan pertama, lihat itu di lapangan dengan berapa 1.800 titik. Iya, bukan sesuatu yang kecil itu. Ya. Saya mengerti orang BNPB pasti capek. Tentara yang turun ke bawah juga pasti capek dengan segala pakai daun saja begitu untuk memadamkan api. Itu hal yang kita anggap kalau lihat secara visual, apa iya ya 1.800 titik bisa diselesaikan dengan begini? Kita tahu effortnya. Iya. Kita tahu effortnya, tapi saya juga termasuk yang tidak terlalu optimis bahwa itu akan segera. Kecuali kalau hujan segera turun. 3-4 minggu, ya. Nggak, ingin saya sampaikan. Boleh pendek aja, Pak, sekarang. Saya sampaikan, saya sempat cepat sekali. Pemerintah sekarang meningkatkan skala tindakan di lapangan. Karena melihat kondisinya memang sangat parah.
ya. Mm-hmm. Karena kondisinya adalah ini kan yang terbakar tuh lahan gambut. Mm-hmm. Dan ketebalan kadang-kadang lahan udah 5 meter atau 3 meter. Kalau apinya di dalam posisi 1 meter itu kan tidak mudah. Mm. Oke. Okay, maka yeah, ini dibutuhkan peningkatan skala penanganan. Boleh jawab ya atau tidak? Kalau 3 sampai 4 minggu apakah memang akan bisa berhenti sekarang asap? Ya harus kita berhentikan. Harus. Itu harus. Oke. Okay. Kalau gitu kita jeda dulu, kita akan lanjutkan sesaat lagi, kami akan kembali untuk Anda.